Halo semuanya, sebenarnya apa sih definisi cantik itu? Apakah cantik itu cuma dilihat dari wajah kita? Apakah cantik itu juga cuma dilihat dari bentuk tubuh kita? Nah, dan gimana juga sebenarnya caranya supaya kita itu bisa memancarkan kecantikan itu dari luar maupun dari dalam? Yuk, kita simak bareng-bareng penjelasannya setelah ini. Olahraga juga menjadi salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan dan kecantikanmu. Olahraganya nggak perlu yang berat-berat kok, kalian bisa lari ataupun jalan. Waktunya tapi juga yang tepat ya. Jadi, ayo berolahraga! Untuk menjadi cantik dan sehat secara alami, tubuh memerlukan nutrisi dan gizi yang cukup loh. Salah satunya dengan cara mengonsumsi buah dan sayur secara rutin. So, jangan lupa mengonsumsi buah dan sayur ya. Halo guys, ternyata istirahat yang cukup dapat memberikan tempat yang bagus loh untuk tubuh kita. Selain itu, berpikiran positif dapat mempengaruhi beauty inside kita loh. So, selalu istirahat yang cukup dan selalu berpikiran positif ya.